Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Orang Melayu duduknya santun, duduk di bawah kayu ara. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu hanya sekedar melepas adat bahwa kita orang bumi lancang kuning, kalau ada pantun mesti dibalas. Macam Pak Wakil Wali Kota tadi, beliau berpantun di ujung sekali saja, sekedar membalas, menunjukkan kita tak meninggalkan adat istiadat. Dalam satu hembusan nafas, ayat-ayat, hadis-hadis dan pantun orang Melayu tertinggal. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, sekali dayung takkan Melayu hilang di bumi, sekali layar terkembang takkan Melayu hilang di bumi. Adat pesan syarat, syarat pesan di kitab Allah. Itulah yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Isra' Mi'raj, bin'ah Maulid, bin'ah Nuzul Quran, bin'ah Nisfu Syakban, bin'ah Halal Bihalal, bin'ah. Lalu kemudian Nuzul Quran, bin'ah. Akhirnya masyarakat mulai membuat tapi ragu-ragu dalam hati bin'ah. Kalaulah Isra' Mi'raj ini bin'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi nanti siapa perusahaan di Pekanbaru, di internet, di YouTube, kalau dia membid'ahkan hari-hari besar Islam, tak usah dilawan, diam saja. Yang penting buat saja peringatan ini terus. Di kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bapak-bapak camat, lurah, kades, pengajian-pengajian, majlis taklim, masjid-masjid, buat terus. Sekarang Isra Mi'raj, nanti bulan Syaban, malam Nisfu Syaban, hari Kamis malam Jumat, insya Allah nanti hari Kamis malam Jumat, buat Nisfu Syaban ramai-ramai. Lalu kemudian menyambut bulan suci Ramadan, lalu kemudian 17 Nuzul Quran, setelah itu halal bihalal, menyambut tahun baru Hijrah, habis itu Maulid Nabi, Maulidur Rasul, buat terus. Karena ini masalah membid'ahkan ini, kalau cerita dalil, masing-masing punya dalil. Jadi siapa yang paling kuat suaranya, itulah yang menang. Jadi siapa yang paling kuat membid'ahkan, bid'ah, kalah kita, berhenti. Tapi kalau dibuat terus, makin banyak, makin ramai, makin sering, semua melakukan, hanya boleh suara. Bid'ah. Lah, lama-lama mati tau gak? Jadi jangan ragu, jangan khawatir sedikit pun. Kita sebetulnya mengaji, pengajian. Kebetulan pengajiannya bertepatan dengan 27 Rajab. Momennya dikaitkan dengan zikra, peringatan Isra Mi'raj. Membuat pengajian kebetulan bertepatan dengan pertengahan bulan Syaban, maka momennya disebut dengan Nisfu Syaban. Membuat pengajian kebetulan di bulan suci Ramadan yang dibahas tentang Nuzul Quran. Jadi terkait tentang itu tidak ada larangan sama sekali dalam syariat Islam. Silakan buat, silakan ramaikan langgar surau dan musola. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kalaulah tak ada Isra Mi'raj ini, tak jumpa saya dengan Datuk Muda Bandar Setia Amanah. Lamo jo mengapal kali. Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Ahyar Cahaya. Kalau tak ada Isra Mi'raj ini, tak jumpa saya dengan Pak Seko, Pak Muhammad Jamil.
dan jumpa dengan Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor dan Bapak Kepala Pembinaan Kepala, dan jumpa dengan Bapak-Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Danang, Bapak Kapolresta, Bapak Dandim, dan lain sebagainya. Tak jumpa dengan pengusaha muda dari Jambi, entrepreneur. Tak jumpa dengan Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Bapak Ustaz Tatang Idiansah dan Ustaz Al-Nominar LC. Tak jumpa dengan atasan saya ketika di UIN dulu, di Lembaga Penjaminan Mutu, Profesor Dr. Akbarizan M.Ed, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Tak jumpa dengan Ketua Basnas Kota Pekanbaru yang dulu kainnya hijau sekarang biru. Tak jumpa dengan Ketua IKMI Abi Edi Azhar. Tak jumpa dengan Ketua BKMT Ibu Nur Hasan. Jadi momen Isra Mi'raj pahami sebagai sarana silaturahim. Jadi nanti kalau ada Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, tahun baru Hijrah, datang saja niatnya man ahabba yusallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusallahu fi atharihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Memang sekarang orang takut membuat acara besar-besar ini karena kita belum berakhir lagi dari pandemi COVID. Tapi kemarin saya baru pulang dari Jakarta sore. Biasanya turun di airport itu ada pemeriksaan bukti sudah swab. Tapi kemarin tidak ada. Rupanya kabarnya ini sudah tak ada lagi pemeriksaan swab dan antigen. Apakah ini selamanya atau sementara Mandalika? Wallahualam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap protokol kesehatan, pakai masker. Jadi ini rekaman ini nanti akan di-share, di-upload di internet. Apa itu Ustaz Somad ceramah tak pakai masker? Kok masker? Kok dari tadi masker tuh dipegang tuh. Enggak pakai masker. Jangan dibully, bahwa ikut protokol kesehatan. Doa-doakan supaya dekat Ramadan nanti COVID-nya balik, jangan sampai omaknya timbul namanya Omicron. Jadi kita duduk ini adalah pengajian, kita duduk ini adalah silaturahim. Yang awak kaji apa? Yang awak kaji ayat yang dibacakan oleh korintan awak tadi, juara internasional Astri asli Pulang Pekanbaru. Pernah juga saya waktu dewan juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau di salah satu kota, tapi bukan Pekanbaru, kota lain. Ustaz Somad kenalkan, ini Hafiz 30 juz, utusan dari kabupaten ini. Mau tanya, dari mana sekolah? Diam, tidak ada jawab. Tanya, asal dari kampung mana? Ini dia. Tidak lama lagi sih, uang serbuan punya. Bukunya pemain naturalisasi. Itu bukan dari kampung. Kalau kampung asli memang anak awak. Memang korinya. Tapi selama aku di Mesir, dari 98 sampai 2002, tidak ada korinya di Mesir. Tak ada kori itu perempuan. Jadi semua kori itu laki-laki. Waktu itu ketua seluruh kori Hafiz Mesir namanya Syekh Nu'aynah. Ada Syekh Nu'aynah, ada Syekh Pablawi, ada Syekh Mustafa Al-Wash, yang dulu masuk sudah meninggal, Syekh Abdul Basit Abdul Somad, ada Syekh Mustafa. Tapi tak ada kori yang perempuan. Jadi yang bertanya ada kawan membawa Mesir namanya Mu'min. Mu'min, ya, maafis Qari'ah di Mosul. Kenapa tidak ada Qari'ah Qari perempuan di Mesir? Katanya Allah Mesir itu gatal-gatal. Jadi kalau Qari itu perempuan, asik mantonya menengok Qari'ah. Orang Jawa memakai batik, batik dipakai ke kota Mekah. Kalau Qari'ah itu cantik, menengok Qari'ah lupa ini di rumah. Tapi kori awal tadi masih
Jadi tidak apa-apa. Jadi nanti jangan jadi fitnah. Apa ini keluarga perempuan dilihat oleh laki-laki? Dulu ada ustazah mau datang ceramah ke pasar pengarayan Rokan Udu Islamic Center. Mursyid-mursyid tarekat Naksabah dia menolak. Tidak boleh penceramah perempuan dari Jakarta penceramah ditonton oleh laki-laki. Ini bumi seribu suluk, tak boleh. Mereka datang. Tolong dulu Ustaz Somad rayu kelipang-kelipang mursyid dulu biar supaya boleh penceramah perempuan. Ini penting Ustaz. Yang penceramah ini Ustazah Irene Handono, mu'allaq masuk Islam, yang akan awak kaji sebelum 25 Desember. Masyarakat mesti paham. Ketambah, di mana lebih kau berceramah? Nyo di muka. Jamaah di mana? Jamaah siko. Laki-laki sedang? Yo. Nam ceramah jamaah perempuan di mana? Di belakang. Kalau gitu awak ubah. Jangan yang duduk di muka. Jadi di mana awak ubah? Nyo duduk di samping. Laki-laki siko, perempuan sana, inyo duduk di samping, inyo duduk di antara laki-laki dan perempuan. Sobrikan ke kelipah mursyid-mursyid tarekat Naksabandia. Tunjukkan format. Kelipah mursyid-mursyidin Naksabandia. Siko beko laki-laki, siko perempuan, ustazah utama. Setuju? Ah, kalau ikut kamu setuju. Jadi sebetulnya komunikasinya, teknisnya saja, ini ke depan perlu. Begitu juga dulu banyak yang mengkritik menelpon kamu. Ustaz Somad, jangan lagi kasih pemimpin-pemimpin kabupaten wali kota di Riau ini tarif persembahan. Tarif persembahan itu syirik. Di mana letak syiriknya? Ada kata sembah. Nah, kalau gitu lah usah pakai tarif persembahan. Tadi apa namanya? Tarif selamat datang. Membawakan tempat syirik. Karena adat awaknya sampai ditinggalkan. Oh, tetap pula haram ya. Kenapa haram? Sebab yang menyanyi yang menerahkan sini kau nak gaji. Agar lebih tahu apa yang nanti kan? Nanti nanti. Pakai baju Melayu, besar Melayu, lalu kemudian dia membawa tempat sini. Akhirnya, gimana? Agar lebih itu boleh boleh. Jangan tinggalkan tradisi kita. Karena masyarakat kalau sampai dia kehilangan budayanya, dia akan budaya orang lain dia pakai. Budaya dari Korea, budaya dari Jepang, budaya dari India, karena itu syiarnya luar biasa. Saya sebagai orang Melayu, tinggal di bumi Melayu, bangga dengan kota Pekanbaru. Kenapa? Ada hari-hari tertentu kita berbusana Melayu. Ada dosen UIN Ciputat Jakarta, S3 dari Universitas Muhammad 5 jurusan Bahasa Arab. Dia sedang meneliti huruf-huruf Arab yang tetap dipakai di negeri yang bukan Arab. Yang sedia teliti Urdu. Di Pakistan masih pakai huruf Arab, bahasanya bukan Arab. Yang kedua Persia. Di Iran masih pakai huruf Arab padahal bukan orang Arab. Saya bilang, Anda Pak Dokter dosen bahasa Arab perlu datang ke kota Pekanbaru. Karena kami bukan orang Arab, tapi bahasa Arab dan huruf Arab tetap kami pakai di kantor-kantor. Kalau tak percaya, datang ke Jalan Jenderal Sudirman, tertulis Kantor Wali Kota. Pakai wow, lama mulutnya panjang, mati wow syukur. Kantor Dinas Jalan Sudirman. Begitu kami di Riau, sehingga tidak ada orang yang buta huruf Al-Quran karena huruf Arab sudah bersarang dengan orang lain. Dalam satu hembusan nafas kami, kami beragama, tapi kami juga tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal yang sejalan dengan agama Islam. Ini terus kita sampaikan supaya anak bangsa